Anjar luar biasa hujan namun aduh. Yang kembali di lapangan kali ini dan kedudukan imbang 23 sama agar mampuk belum 9 Apple peringkat naik ke masih pula set kuat yang terakhir merah dan merah satu nah, ternyata yang punya nama mampu buat waktu terjelekan putra dari para NR 1-2 tinggal lepas sudah mendatang terima satu buah peringkat naik masih masih dan skor pun bertambah kembali angka
Jabar terjadi 10-10. Iya. Kedua penyerang mulai mempertahankan kali ini. Soal kedua tidak sayang servisnya panjang sepanjang dirinya masih mempunyai sejarah tim bertemu juga. Pas tuanya atau dorongnya tempat menjadi sekelas sama. Iya, sebuah menyerang sebuah mempertahankan kali ini masih berlai camping sekali kepala pengkonsentrasi juga lepas mendatar mendorongkan ke depan kerja sama dengan saksi pun ayo lebih baik mampus di Jerman yang berjalan sehingga skor pun bertambah kembali menjadi 12-11. Masih kali ini terpaut satu angka putaran dari pernah berlai malam mendorongkan ke depan sambil merong satu lalu putra daripada MR sehingga akan kembar terjadi kali ini 12 sama. Iya, 12 menyerang 12 mempertahankan kali ini masih sekarang satu servis gagal tidak lewat dan skor mempertambah kali ini untuk MR menjadi 13-12. Menurut belakang kali ini satu spike anda mungkin daripada MR sudah ada di kero satu berikan satu bola variasi berangkat tetapi sayang dapat dibaca dan ditutup lompatan tepat sehingga angka pun bertambah kembali menjadi 14-12. Masih kali ini MR yang akan melakukan servis sudah panjang ke belakang satu litero berjasama dengan Samsung kali ini bola variasi sayang satu pengembalian bola langsung ke posko dan skor pun bertambah untuk penilai balap menjadi 13-14. Masih penilai balap kali ini yang akan melakukan servis sudah keras datang semua pemeriksaan naiklah cukup baik berhubung sebulan sebuah dia melakukan itu yang punya nama yang diturunkan oleh bos daripada MR namanya dan skor bertambah menjadi 15-13. Sama pemeriksaan siapa dia tipu daya maksudnya ke belakang masih terbaca namun berarti bapak pelanggan hati berpura bapak berpura dua ternyata ganjil yang punya nama dan skor bertambah menjadi 16-13. Iya kembali ke lapangan dan kedudukan kali ini 16 untuk MR dan 13 untuk Laibalap kali masih MR yang akan melakukan servis 1, 2, 3 sudah lepas ada 10 merah bersama dengan saksi terbuat cepat berlalu sempurna Hasan walaupun tidak begitu keras tapi mampu mematahkan satu pertahanan daripada MR dan skor pun bertambah kembali menjadi 14-16. Iya 14 tertinggal sementara 2 angka siapa dia dapat dilihat tetapi sayang tidak ada satu penyelamat di belakang sehingga bola dengan mudah jatuh pada ruang yang kosong dan skor pun bertambah kembali menjadi 17-18. Masih hari ini putra dari MM melakukan servis keras belakang kerjasama dengan saksi terbaik naik cukup baik Hasan hari ini Hasan mampu mematahkan pertahanan walaupun dapat direndam tetapi sayang suatu pengembalian bola liar untuk meninggalkan lapangan dan skor pun bertambah kembali untuk nilai balap 15-17. Masih kali nomor 17 terima kembali satu pemain satu umpan berikan banyak keluar dan skor pun bertambah kembali untuk nilai balap 16-17. Masih nilai balap hanya satu di muka saja untuk menyamakan ketertinggalan tapi sayang servisnya kali ini tidak lewat dan skor pun bertambah kembali untuk MR menjadi 18-16. Kembali satu bola menghampiri saldo pemain dari para MR yang akan melakukan sayang bola terima solo barbarika naik dilakukan dipen oleh cukup sempurna jatuh pada rosmi yang kosong sehingga tidak berwilaya putra dari para MR dan skor bertambah kembali balap menjadi 17-18. Masih kali ini nomor punggung 6 siapa dia melakukan Hasan yang punya nama yang akan melakukan servis panjang sudah solo barbarika naik dilakukan dapat coba berpaling satu balasan sehingga skor MR bertambah kembali 11-18. Masih kali ini putra dari MR Muhammad Syahrul sempat mengalahkan dan skor pun kembali imbang 19-19.
Ya, Lampas menyerang 19 mempertahankan kali ini di season yang pertama di putaran yang terakhir.